Pagi di Monik. Mas Dendi William, halo. Ada Ukiyo, ada Zino, Mang Yuzen. Pagi Ecu, halo Habib, halo Habib Penko ya. Pagi Azura. Anggi cek pin chat baru dibilang. Halo Sawadikap. Halo Kohaku. Halo. Halo Fauzan. Laser lantai atas bisa belum channel, bisa enggak? Enggak. Ganti ya ya aja kalau misalnya belum channel. Pagi Hasan, pagi Pizza, Ahmad Nur, halo, Faris, halo, kalau hold pakai rasional bisa nggak? Bisa, dua rotasi tapi, maksudnya sekaratin dulu, tonton video yang udah kubikin aja tuh, yang cara ngelawan Golden Wolford di YouTube, cari aja tuh. Itu udah dia kasih tahu caranya gimana. Kali ikutin aja. Build-nya juga dikasih lihat kok, lengkap.
Halo Sumber Baroka. Halo, namaku Yasa. Nimbit Noel, Sharon Bro atau Ningguang? Noel kalau Noel, Ningguang, Noel kayaknya. Kalau sekarang lebih bagus Noel deh. Lebih kepake Noel kalau sekarang. Kalau bisa nge-heal juga di bawah lantai 3. Hyper belum sih bisa. Mana Gravit gak perlu AM kan? Screenshot ini Kamarul Nazri, screenshot ini. Jangan ngerti. Screenshot dulu. Udah. Ya udah ya. Ya itu jawaban yang kamu cari ada di situ semua ya. Moira. Kai. Boken da boken. Ya, sama-sama. Pagi Divka. Kalau mau jadi VIP itu harus lihat berapa minimal? 50. Kayak 12 doang tapi ya. Ya sama-sama Alif. Habis maju ke VIP. Ya. Pagi Rasuka, pagi juga Joy. Halo Dian. Mau tanpa service itu nanti siang sekalian cek kesehatan hardware. Ya suruh cek itu sama apa namanya hard disk juga cek. Hard disk cek. Terus motherboard voltasenya aman gak? Ya halo Selo. Ini maunya 3 jam lah sampai siang. Sampai jam 12 loh. Habis itu sama enggak? Masih tanggal 16 masih sama ya. Tanggal 1 baru ganti. Ke Februari. Jadi agak lama ya. Jadi nanti waktu Alha Hitam datang spiralnya masih sama. Pagi Zoro. Langsung di titik 4 ya kira kapan?
Belum, masih tunggu Hamin 10 biasanya kira-kira. Mana ada yang bilang Hamin 10. Yang gitu Kipli. Ah iya kamu. Halo Andre Dana. Tanggal 6 atau 7, bentar lagi dong. Katanya ini sekarang berapa nih? Nah, kira-kira 4 hari lagi. Tanggal 6, tanggal 7. Mungkin ya. Ini udah setengah 12. Kamu di mana anjir? Kira banyak bansos gak kok? Kurang tahu dah kalau itu ya. Bisa jadi mungkin. Iya itu strategi marketing ngejual karakter kan. Jumat atau Minggu gak sih? Ya pokoknya Hamin 10 lah kira-kira lah. Tunggu aja. Event Lantern Rat katanya itu bertabur primo biasanya. Papua, oh Kipli di Papua. Kok bedanya jauh banget, beda jamnya jauh banget. Kamu setengah 12 berarti beda 2 jam dong. Eh 3 jam bahkan. Eh ya 2 jam deh bener. Kalau spiral ditambahin lantainya mulai 13 gak apa-apa. Kalau mau ditambahin mungkin lebih ke 3 ini sih, 3 half deh. First half, second half, sama third half gitu. Hadiahnya per lantai 300 primo. Bali udah setengah 11, iya. Iya ditambahin makin bagus, betul. Tapi kayaknya nggak mungkin sebaik itu. Orang dia bilang, Mioyo udah bilang mereka nggak bakalan kayak ngembangin Spiral Abyss lagi kayaknya. Mungkin kalau mau bikin gameplay baru sih, kayak TCG, terus nanti mungkin ada yang lain apalah gitu. Nggak tahu lah yang lain apalah gitu. Ya at least sekarang udah ada TCG, jadi udah ada 2 macam lah. Kalau bosen bisa ganti-ganti gitu makanya. Terus sayangnya TCG nggak dapat primo, itu aja sih. Maksudnya kalau udah tamat ya udah nggak dapat apa-apa lagi gitu. Harusnya dibikin kayak Spiral Abyss juga gitu, ada challenge-nya atau apa gitu per reset gitu. Lantai 15, wah banyak banget. Itu lantainya belum tentu bisa kelar aja, apalagi yang baru main. Rehat bener deh itu. Gimana resolusi tahun barunya? Ya yang penting semuanya berjalan dengan lancar aja mbak. Iya yang mau primonya player baru pasti anxiety. Iyalah, pastilah. Player baru mana kuat anjir. 3 pace. Spiral Abyss 3 pace. Kalau gue sih ya nyantai-nyantai aja ya. Maksudnya udah build banyak gitu. Kalau yang baru main mana bisa bikin pakai 12 karakter mana bisa anjir. 12 karakter tuh banyak banget. Halo Agil, Seraphel. Coba one shot Wolf pakai Shogun Sucrose. Gimana akunnya? Sarannya C6 kan? Kalau sarannya nggak C6 ya jangan berharap terlalu banyak. Hampir ya. Mau nanya tentang spek yang buat live streaming itu yang mesti kuat apanya? Laptop Nitro. Jangan sebutin laptopnya apa, tapi sebutin speknya apa gitu loh. Mau lu pakai Asus, mau lu pakai Acer, mau pakai Lenovo. Gak ngaruh lu sebutin mereknya gitu. Speknya yang disebutin.
Pro 5 tuh ya jeroannya apa isinya? Kan gua enggak hafal anjir. Bukan tukang laptop anjir. Isi jeroannya apa itu? Kan gua enggak tahu. Dua hari aktivitas atau SR yang masih saya leron. Dari National Golfing 144k. Kecil itu udah make. Masa pakai yang golfing cuma 144, gua aja pakai PJOS gitu udah make. Yang golfing itu bisa 150 ke atas harusnya. SD-nya 500 giga. Hah? Bukan, jangan SSD-nya. SSD-nya mah gak penting anjir. Spek IT-nya jeroannya aja, jeroan itunya. GPU sama CPU apa, RAM-nya DDR berapa. Nah iya, kayak gitu tuh yang Bang Yeri bilang tuh, itu penting tuh. Halo Bang, halo Kanvas. Lagi di sini mendung, sama di sini mendung juga. Hujan dari pagi hujan. Hujan mulu akhir-akhir ini. Karena udah masuk bulan Desember juga. Udah dua akun belum? Ah, dua akun. Ini kayaknya baru akun pertama deh. Apa akun kedua ini? Gue lupa juga. Akun pertama deh ini kayaknya. Mas. Agak terakhir tadi lantai tiganya. Tanggung tadi dikit lagi. Ya, Genshin layar 60 Hz masih cukup, tapi kalau buat kerja layar 60 Hz itu sama 144 bedanya lumayan jauh. Nice. Prosesor 11 generasi 11. Oke, i5 1440H. 1400H 2,7 GHz. Kan amat speednya. RAM 8 GB, RTX 3050. Itu bisa buat live streaming, tapi RAM-nya upgrade dulu ke 16. Bisa aja itu. Itu kuat, tapi itu RAM-nya nambahin coba. Soalnya kalau main game sambil streaming nggak bakal ngangkat itu RAM segitu. Yeri Ardi Pratama. MacBook bisa buat live stream nggak? Bisa, Microsoft Word. Build PC aja, iya benar, build PC aja. Apakah akun F2P bisa isi habis? Tergantung buildnya. Bukan tergantung di F2P atau enggak, tapi tergantung dia buildnya apa aja. Ya, itu extra RAM. Nambah 8 GB aja, nambah 8 GB. Nggak usah 16 GB, nggak usah. 8 GB aja. Saranku langsung beli yang 16 GB ya, jangan nambahin lagi. Kalau nambahin takutnya warantinya void nanti, garansinya hilang, karena itu bongkar PC soalnya, bongkar laptop soalnya. Jadi keempat akun sekarang yang paling maspul siapa? Raiden. Hmm.
bocah serigala. Katanya kalau ke service center bisa dibongkar tanpa waranti. Ya silakan aja. Cuma kalau gue sih, masa iya laptop baru beli udah dibongkar. Sayang aja gitu. Terlitor 5 udah bagus. Betul Felix, udah bagus memang. Thank you Felix. Kalau main tim F2P Nilo buat Barbara sama Cole apa bagusnya? Barbara full, Barbara sama siapa? Sama Nilo. Sama Cole, gak ada Nahidanya ya? Barbaranya full AM sih. Barbaranya full AM sama Cole-nya itu aja 4 diput atau 4 instructor. Kalau udah ada 4 diput ya instructor aja. Mending beli SSD dulu atau RAM dulu? RAM dulu. SSD itu cuma masalah lambat atau enggak doang aja loading. Kenapa HP-nya kecil amat? Oh, belum on field. Kok cara ngasih tanda bintang-bintang di karakter? Ini pencet aja ini. Nih. Ini gambar bintang nih. Ya, selo abis ini ya. Ini udah login soalnya tanggung abis ini ya. Thank you selo 200 ribunya ya. Gila, Sultan Teifat datang lalu. Ada Singcu tapi ya. Tanya party Yoimiya pakai Yunjin Zhongli sama Last Slot siapa enaknya? Party Yoimiya Yunjin Zhongli. Singcu paling kalau mau. Ya, yang lain gacha biru. Kalau dapat amo atau aspera aku GS 10 blessing. Oke okay, oke okay, siap. Kalau masih kuliah 500 kas kalau artis aja. Betul. Ada 10 astaga. Ya, ini ada nih, live chat gua ada ini. 10 katanya dari tulisannya. Eh, aku gak kenal lagi.
50 cukup. Oh ya udah enggak apa-apa lah 50. Oke lah enggak apa-apa lah. Tambah berarti kan. Total. Beda 1-0 doang enggak apa-apa. Cuma 5.000 ya itu ya. Salah nih. Yah. Kayaknya kok kecil ya. Ini gak ada yang salah. Kita nama-nama aja ada yang salah. Pakai berat gitu. Build Nahida itu full EM atau Dendro Diagonus? Itu mah tergantung partinya. Kamu memainin Nahidanya on field atau off field. Anjir, apa sih cu? Itu aja kamu tanda seru itu ya, tanda seru Nahida aja. Yang lain kemana? Jadi lagi sibuk mungkin. Apa tadi? Ini. Halo, ya, selamat pagi. Halo, Kin. Halo, Selo. Halo, Funoren. Halo, dia. Ten, halo Jotaro ya. Set bendera enggak tuh? Ayato karena Haran nganggur apa tunggu Yolan? Ambil Ayato gak masalah sih, selama kamu emang ada udah ready artefaknya. Dari tanda seru kok gak ada, emang gak ada. Ayato Lion Roar apa main Warcraft? Lion Roar kalau main reaction sih. Dual Blade cocok dipakai siapa selain MC? Mana ada Dual Blade cocok pakai siapa? Kamu mau pakai Dual Blade? Orte-orte tinggal C1 nya. Oh, gak usah ditanya. Worth it banget.
tambah damage itu gede banget damage-nya itu. Dalam Zongli mesti dua. Apa-apa. Kalau Artaki Poke. Apa kalau yang damage elemental skill ya? Kalau musuhnya di bawah 40 kalau musuhnya di bawah 50% darahnya naik 40% damage ya. Karena sakit banget. Bawa healer ya. Jangan nekat enggak bawa healer. Healer. Ketela belum ada di guide impact Tanya Dava. Ketela itu di bank turni enggak jarang. Oke, healer tanpa flower. Pakai flower kalau artinya maksudnya AM-nya tinggi ya. Kalau AM-nya masih rendah ya pakai gilded aja. Kita kalau nambah damage doang jelek, maksudnya? Maksudnya gimana? Mati tiba-tiba. Nambah damage doang jelek maksudnya? Maksudnya Iqbal gimana? Iqbal nanya apa sih, gue gak paham dia. Game 700 kuat. Dan Hyperbloom sama Cookie damage-nya sama. Ya sama lah, mana ngaruh. Hyperbloom itu kan nih buat Kusa Loli kalau enggak tahu nih. Mungkin kamu belum tahu ya. Kusa Loli kalau kamu belum tahu nih, damage-nya transformative reaction Hyperbloom itu cuma ngaruh dari total AM, level karakter sama elemental resistance. Jadi karakter yang mau apapun sama aja damage-nya. Selama levelnya sama, total AM-nya sama ya sama deh. Gak bakal beda. Yang beda apa? Yang bedanya seberapa sering nge-trigger Hyperbloom-nya. Kalau gak salah, Cookie itu 1,5 detik sekali, Raiden itu 1, berapa sekali gitu. Raiden itu lebih cepat ya nge-triggernya. Lupa gue berapa, pokoknya beda dikit aja. Pokoknya Raiden lebih cepat. Nah, kita pakai salta TF. Coba aja, gue belum pernah coba sih. Faisal Hyper belum, nggak bisa. Faisal auranya terlalu kuat. Jadi sebelum si Dendro sama Hydro-nya ketemu, udah dihancurin duluan sama si Elektronya. Jadi malah Electro Charge jadinya. Gitu. Atau malah jadi Quicken. Karena kenapa Toma main Virgin bagus, karena Toma ada ICD-nya. Dia cuma nge-apply Pyro itu setiap 2,5 detik sekali kalau nggak salah. Jadi nggak terus-terusan. Nah, itu yang bikin bagus. Jadi nggak ngeganggu reaksi Hyper itunya, Burgeon-nya. Beda dikit tapi karena Cookie bisa nge-heal jadi lebih unggul dikit. Betul, Ardan setuju gua. Bisa C6 itu terlalu cepat apply Electro-nya. Bisa-bisa malah Electro Charge terus gitu. Ya, dan juga Vissal gak bisa nge-trigger belum, bener itu. Karena lebih bagus TF lagi, TF lebih bagus. Dengan stat yang sama, bagusan TF, soalnya ER-nya itu enak gitu, lancar banget. Damage juga tetap gedean TF. Gila, pake Raiden gak nunggu full stack ya, bro. Ya nunggu lah, ya kali gak nunggu.
Tapi kalau udah 3 mah gas aja, ngapain, maksudnya enggak usah sampai kayak benar-benar full banget gitu. Karena ya lama. Awal-awal pasti enggak full stack karena kan yang nunggu dulu soalnya. Oke, channel bisa juga. Piper belum enggak ngaruh konstelasi. Talent aja enggak ngaruh. Jadi ya buat apa konstelasi? Dendores ngaruh ke Hyperbloom Bridge, ngaruh. Makanya bisa harus makanya harus pakai diput kan. Di partnya harus ada diput maksudnya. Kadang nge-heal Cookie tinggal skill E doang kayak barbar aja skill E entar nge-heal sendiri tiap berapa detik nge-heal sendiri dia. Oke Kevin. Mati. Asem. Berapa akun lagi open review abis ini? Agravet akhirnya elemen damage-nya apa? Elektro lah. Jangan nih. Abis ini. Udah heal aja. Masalahnya pakai yang bisa hawa terus gak? Gak konsisten. Rotasinya Evisal ya, abis Evisal kamu skill E Kazuha, ulti Kazuha. Nah abis itu baru MC keluarin ulti sama skill E baru kicking terakhir. Hah? What? Raiden C3 apa Ayato C1? Raiden C2 dan Ayato C1. Lagi bang, ya bang Johan. Yang ngasih ulti ayat tuh paling lama gak sih? Bukan lama ya, tapi emang kayak gerakannya lambat aja jadi kelihatannya lama. Harusnya semua animasi sama sih harusnya durasi. Harusnya. Oke review dulu sampai 957. Nah Hida jalan Cookie yang unfield siapa? Nah Hida. Cukup pisau cukup gak? Cukup. Waduh, udah ini semua. Jangan pakai Thundering Fury misalnya. Thundering Gladiator-nya. Oke, Raiden aman.
Kalau belum 35k udah bagus. Utau aman aman. Paling naikin crit rate kalau mau. Karena gue punya set kayak gini. Oke, okay, bagus. Oh, ngasih timer aja, nggak usah lah. Ribet amat hidup. Kayak tuh artinya gini nggak apa-apa bang. Ya kalau untuk main sama elektro kayaknya nggak terlalu masalah ya. Cuman itu bukan kayak party yang kamu bisa pakai di segala kondisi, itu kayak party yang buat fun aja sih. Ini udah ya. Siau. Mantap. MI masih kurang apa enggak? Enggak. Golfing. Oke, nice. Ayato dari Bagel. RS 130. Koma apa 28k kecilan gak tuh? 28k itu minimal sih, jadi gak terlalu masalah. Ini emet juga ya. Setelah PJWS plus donat, akhirnya Engulfing pulang. Bisa, bisa gitu. Aman kok. Ponderer. Lumayan. Narumi. Aida sama Raiden. Akhirnya tambahin lagi Naidanya 120. Dari sniper belum udah bagus. Kok diput? Ya udah lah, gak apa-apa lah. Ayaka kurang air gak ketutupan sama party ini? Bisa enggak? Kurang. Jangan main begini. Kalau mau main Ayaka melt, artinya Blizzard Noblesse atau Blizzard Gladiator. Jangan pakai Blizzard ini. Xiangling. Oke, okay, bagus. Ya, aku masih kurang AM gak? Tadi udah Fauzan Gani ya. Kok lagi sih dua kali kamu? Jadi bisa diganti gak artinya? Zenkin, bentar ya. Thank you Zenkin. Udah bagus. Zenkin, Zenkin. Zenkin. Build team comp kayak gini, buat spiral yang datang bisa gak kocok satu belum jadi. Mana nih masih di hide? Build Ayato sama Raiden tadi bisa kok, sama Ayaka itu harusnya bisa kok. Yang penting kamu punya supportnya aja, kayak Xiangling Bennett di build, Mona di build, kayak gitu. Xiangling aman, paling naikin CDM aja. Raiden segini 133k. Airnya kebanyakan. Turunin air, naikin CDM. Ini on the field. Nah, Hida itu pakai diput kalau main transformatif doang sebenarnya. Kalau nggak main transformatif, gilet nggak masalah. Ini kurang CR ke 60 sama AR 130 Anggi. Kopim gue udah dijoki belum? Apaan akun kopim apaan? Ya kan lunya belum hadir. Masa gue joki tanpa setuju sama orangnya? AR-nya boleh tambah lagi dikit 130 Zekstren. Agak kok artinya. Maksudnya apa Fitsukane? Tolong diperjelas ya. Gak apa-apa Raiden tadi diput. Gak apa-apa kalau main Hyper Bloom mah. Ini tadi kan udah Rama Wijaya. Gue udah bilang kan tadi kan. Kok lagi sih? Dipin Aida biar sakit kurang apa. Talentnya Crown. Udah. Ini ganti Dendro. Raiden. Kunci. Kazuha kurang CR gak atau apa? Pakai apa dulu senjatanya? Kalau Favo pakai harus ada CR nya nih, CR berapa nih? Enggak, ganti aja yang lain sakri atau apa. Habis ini VIP dulu, VIP donatur dulu selo. Kok aman gak lagi nabung?
aman. Yoimiya terus kepot gak? Gak. Ganti 4 krims, ganti 4 sime Agung. Jangling. EM-nya naikin lagi ke 150. Raiden cukup gak? Cukup, ini kan tadi udah ya Sandiko ya. Ayaka maksudnya partinya. Ayaka udah oke okay nih. Mixu everywhere. You Raiden. Oke, cukup ya. Cukup aja Raiden ya. Bisa diimprove paling crit rate. Ini Raiden mentok 150k di spiral gak bisa lebih up. Ya iyalah crit rate cuma 22. Benerin dulu angka artinya. Ayat aku kurang apa? ER 130. Yangling Andre Dana. Ya boleh, silakan Kevin. Kebalik sih tanya sih. Yanglingnya pakai rekets ganti ini. Gue kira pakai rekets sih Raiden. Yanglingnya pakai rekets ini. Saloli kok review 2 kali, tadi kan udah ke Saloli. EM-nya naikin. Dan kalau weapon aku mending HP atau RR. Narumi tadi siapa kan udah Narumi. Review lagi 2 kali sih. Oh beda ya, ganti lagi. Benerin dulu ah, gak mau ah kayak gini ya Hiru. Itu siapa namanya? Hiru, Narumi. Hirumi kan. Kayak agrafat cukup gak segitu. Cukup, cukup. Oke udah terakhir ya ini ya. Yang link JJ. Ini close ya. Oke. Bagus. Oke close ya. Kita 857. Aida kurang gak ya? Nanti, nanti. Nanti ya review nanti ya. Ampun lo. Jam berapa? Mungkin jam 12, tapi mungkin kurang dikit sampai jam. Selo pakai partner profile. Tadi makasih. Ya, Bang Yeri. Yap. CR atau sesuatu CDM. Ame megaki gatashi. Kenyo banjuku. Nggak crit-crit anjir. Total crit-nya 60 nih pasti. Gak
sih gue liat utangnya. Salah buka lagi. Salah buka Mona. Apaan sih gak crit mulu hutaunya. 70 bagus lah hutaun. Semua DPS ya emang bagusnya 70 sebenarnya. 60 tuh ya minimal aja, cukup aja lah gitu buat kelarin spiral, cukup lah. Lagi itu. Mona R 190 enggak, 200 ke atas. 250 bahkan kalau bisa. Mona boros R. Spesial tim agravet kecing enggak ada pak, emang kenapa nggak punya pistol atau nggak di build? Masa pistol nggak punya? Alternatifnya paling siapa? Beido paling.
Tak build lagi Beidou karena jarang yang pakai. Itu salah kan. Kalau Vizel aja nggak punya, Beidou nggak mungkin di build. Mau TTDS? Iya salah, salah switch. Tadi gua udah bilang, salah switch. Salah nih kan skill E betul. Berat banget anjir. Siapa ini kok punya selo? Apa selo? Taunya kalau banget gua liat hutau gak nge-crit kan. Waduh burning lagi. Gak bisa apa-apa nih. Burning ですよ。
Gacha berapa kali? Gacha berapa kali? Tapi emang butuhnya apa emang? Tadi butuhnya apa sih? Amos atau apa tadi? Tadi kamu nyarinya apa? Amos. Tadi udah dikasih lihat Ahmad. Amos SLP. Apa SLP? OLP. Terakhir dapat apa karakter? Nah ini Amos nih, pulang nih Amosnya nih, bintang 3. Aduh. Aduh, kocak-kocak. Udah C6 itu cincinnya tuh. 140. Gak punya Amos ya? Ratus patelah. Jimmy Raiden, baca pin Stepanus Sulianto. Baca pin message dulu. Cara paling aneh. Lawakan di pagi hari. Dia marah-marah anjir. Langsung auto ngamuk anjir.
harus berapa detik sih, tapi patokannya itu kira-kira kalau ulti Xiang Ling udah mau habis ganti, itu aja sih yang bisa gue kasih tahu. Gue itu udah pakai feeling soalnya mainnya, udah nggak ngitung, udah biasa kan soalnya tangannya, jadi otomatis kayak udah kayak tiba-tiba aja gitu. Juga nggak tahu tuh berapa detik gitu yang gue gerakin. Bando sepuh udah biasa soalnya, udah kayak tiap hari main jadinya ya lama-lama kayak otomatis aja kebiasa gerak sendiri tangannya gitu. Sumeru region apa aku enggak tahu. Dan mau dijoki apa? Free, daftar aja tapi 300 orang, mau nunggu enggak? Dan belum tentu selalu kebagian, tapi diusahain kebagian semua gitu. Diusahain tapi. Soalnya emang enggak ada perjanjiannya kan, enggak ada tulis pasti diselesain gitu. Maksudnya tapi diusahakan selesai lah gitu. Apa nih daftar di mana, di deskripsi. Ini nasionalnya iya abis ini ya. Kapan waktu pas kita pakai ulti Shield yang panas sama pedang? Kalau pedang itu ya intinya kalau mau full combo baru pedang lah. Tapi kalau kayak cuma mau kayak ngebasmi kayak yang kecil-kecil itu monsternya, nah itu biasanya pakai yang jarak jauh, yang ulti yang bow. Karena kalau ulti yang bow itu dia cashback energi 30% kalau nggak salah. Jadi energinya itu nggak habis gitu. Dibalikin lagi 30%. Kazuha T2 kan? T1 deh. T2. Ini satu lagi ya, tadi kan soalnya VIP ya, jadi gak usah dihitung lah VIP. Baru abis itu review JH mana JH? JH mana JH? Xianglingnya weh, ya telat. Tadi udah dikasih liat di awal kok Xianglingnya. Coba mundurin videonya deh, sebelum gua mulai spiral udah gua kasih lihat tadi. Cek deh.
Halo Bang Johan. Ferry. Cepet banget. Cepet banget kode Ferry. Double swell itu apa? Nge-swell dua elemen sekaligus dalam satu waktu. Nomor bawah kok udah pada absen? Mana nomor bawah absen? Oh iya kok ada si Aji sih ini, Kipli. Ini juga nulis ngapain? Ntar nanti gue hapus kok, tenangnya gue hapus. Kipli nih. Si Aji juga nih. Si Aji ini siapa sih? Rama Wijaya ya? Siapa dah, aku lupa. Tahu nih banyak yang ngaco nih. Nambah-nambahin antrian aja, gue tutup juga nih antrian. Anjir. Kipli nih, benar-benar sih Kipli. Ariko bingung tolong dibantu tuh katanya. Dosen spiral bisa lihat juga, jadi bisa lihat sendiri. Absen spiral di Discord plus UID, jangan lah UID, jangan. Ntar disalahgunakan. Set Kazuya DPS, anjir. Gimana lihat double swill di Sucrose? Itu ada tekniknya, nggak bisa dilihat teknik-teknik doang itu. Bedakan swill sama elemental damage bonus itu hal yang berbeda ya. Swill itu maksudnya aktifin viridescent langsung dua resisten langsung hilang gitu loh. Jadi masuk swill itu ini 4 setnya viridescent ini langsung nge-swill 2 elemen sekaligus. Nah, kalau yang kamu lihat di Kazuha, kenapa Kazuha bisa dicek double swill-nya? Karena ketika dia swill, dia nambahin elemental damage bonus langsung. Nah, itu kenapa bisa dicek makanya double swill-nya. Kalau Sucrose nggak bisa emang. Emang nggak bisa dicek. Jadi harus pakai teknik lah, nggak apa-apa gitu. Berarti telepati doang, maksudnya telepati. Ada cookie ya. Ulu. Kimi no mimi wo me.
Shadow, thank you udah subscribe. Ada. Kalau raya tuh cuma 54 agak susah. Ada PJC enggak ya? Problem solved. Atas monster itu kan ya bisa dibilang gitu. Pokoknya kalau gue bayar tanda seru swill aja pakai teknik, kamu cari aja di YouTube ada tekniknya kok, teknik boba swill gitu. Cari aja, cari pelajarin gampang kok, nggak perhatiin kepala gue banyak, kepala gue banyak lagi tanda seru kamu swill gitu, kamu pencet skill sukuran itu double swill. Gue nggak pakai gitu, maksudnya di dana bercarry kadang skill. Ultinya itu swill pyro Cleo Zip ya, buat Cleo Zip tolong bedakan yang namanya swill dan infuse element, itu dua hal yang berbeda ya. Infuse itu ketika ada ketika suatu skill itu berkontak dengan elemen lain, itu namanya infuse. Nah, kalau kamu kalau swill itu musuh harus ada auranya dulu baru kenain enemo, itu namanya swill. Itu dua hal yang berbeda. Infuse sama swill itu dua hal yang berbeda. Jangan disamain. Bedakan infuse sama swill, itu dua hal yang berbeda. Hmm.
Enggak, Kevin enggak. Kayaknya sekarang mah gak snapshot. Kayaknya enggak deh kayaknya. Gak tau, belum pernah coba gua. Belum pernah ngetes. Weapon Valvo trigger cuma pas on build. Iya betul. Weapon Valvo, ya itu udah baca ya. Ya Valvo itu cuma bisa di trigger ini ya, pakai on field ya karakternya ya. Terus dia crit rate-nya juga harus tinggi biar bisa ngeproc gitu. Kalau crit rate kamu cuma 20, 10 gitu, mending kayak Sakri aja daripada Favo. Kalau senjata Ayaka tuh mending buat Ayaka atau buat support kayak Bennett Shingcho. Ayaka. Shingcho itu udah senjata paling bagusnya Sakri, Bennett itu Favo, udah itu aja, itu udah senjata permanen itu, udah gak ada yang bisa gantiin itu. Kalau Bennett Skyward ya silakan lah, kalau Skyward mah silakan. Ini ngomongin bintang 4 ya, maksudnya bintang 4 paling bagus Favo. Dan gue Summit Shepard ya terserah. Maksud gua kalau bintang 4 Favonius, bintang 5 ini kalau menurut gua ya lebih bagus Skyward Blade daripada Aquila kalau menurut gua, karena ER-nya itu kenceng gitu loh. Quicken termasuk transformatif atau amplify. Quicken itu nggak ada damage-nya. Quicken itu aura bukan reaction. Bukan reaction sih. Quicken itu aura doang. Jadi ketika Dendro bergabung sama Electro itu akan menciptakan aura baru namanya Quicken. Kalau kamu sebut itu amplifying enggak ya, lebih tepatnya additive sih. Additive namanya. Amplifying itu Vapo sama Melt, itu amplifying. Aura kasih Surya nih, belum mesum kamu.
Ini buat yang tadi masih belum ngerti, silakan screenshot ini ya. Tadi dari siapa tadi nanya ya? Udah jelasin konsep editif itu kayak apa nggak? Boleh? Abis ini. Dendronya belum ada. Oh, udah ya. Eh, enggak ada dendronya sih di badannya. Karena banyak yang bilang Saino jelek. Siapa yang bilang? Suruh maju sini orangnya. Ini ya. Penjelasannya begini. Nah, jadi kan di Genshin itu yang namanya additive reaction ya. Nah, itu ada dua. Aggravate. Ini damage-nya Electro. Satu lagi Spread. Ini damage-nya Dendro. Di atas mending siapa? Sama Fissile aja di itunya. Kalau mau main Aggravate harus ada Fissile. Nih, jadi kalau misalkan aggravate sama sebelum kita bisa dapetin reaction ini, itu kita perlu tahu dulu ada yang namanya aura quicken. Quicken aura. Nah, ini baru bisa didapetin ketika kita udah gabungin elemen dendro plus electro atau sebaliknya, electro plus dendro. Nah, itu kayak gimana? Nih, contohnya. Ntar ada MC nggak? Bu MC juga. Nggak boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kalian perhatiin nih, gua kasih, misalkan gua kasih dendro, kasih elektro nih. Ya. Ya, kasih elektro kan. Nah, kalau gua kasih dendro, itu kan ada quicken tuh, lihat. Efeknya listrik-listrik itu badannya tuh. Nah, kalau gua kasih elektro lagi baru dia aggravate. Nah. Itu namanya aggravate. Jadi reaksinya itu dua kali. Nah, terus kalau udah ini kan elektro nih kondisinya kan. Aggravate itu kan elektro. Kalau kita kasih udah keburu hilang. Ulang-ulang. Nah. Kalau kita kasih dendro lagi kan jadi balik lagi jadi quicken lagi kan. Nah, kalau kita mau ngedamage spread, spread itu kan aggravate tadi. Nah, ini kita kasih dendro lagi. Tuh, jadinya spread damage-nya. Itu. Gitu.
sama kayak Amplify, hampir sama tapi formulanya perhitungannya beda, tapi hampir sama lah, sama-sama butuh attack, sama-sama butuh crit damage, sama-sama butuh EM juga gitu. Aura Quicken bertahan lama, kalau nggak salah seinget gue 12 detik, kalau nggak salah ya, atau 8 detik gitu, gue lupa. Kalau nggak salah 8 atau 12 detik gitu, gue lupa deh. Pokoknya sekitar segituan lah, 8 sampai 12 detik gue lupa di antara itu pokoknya. Kan kalau nggak salah gue juga lupa, waktu itu gue pernah baca soalnya di wikinya, cuma gue lupa berapa. Itu tergantung elemental gods. Iya makanya kan gue bilang antara 8 sampai 12 gitu. Pokoknya tergantung ininya, tipe reactionnya gitu. Gue lupa berapa gitu. Itu terlalu ini soalnya, terlalu kompleks tanyaannya. Bacanya di Genshin Wikipedia bacanya. Tergantung yang trigger ya. Yuk, mana review yuk. Sampai... 10.53. Tapi kalau pakai set Ayato attack-nya jadi kecil bang. Ayaka minimal attack berapa? Aduh, bentar. Sebelum stop dulu reviewnya, stop dulu bentar. Nih gue bahas punya Yorozuya dulu bentar. Ini ya Yorozuya ya. Attack itu perhitungannya selalu sama. Jadi kamu ambil aja nih contohnya nih sini Xiao nih. Kamu ambil attack putih. Attack putihnya berapa? 1024. Nah, minimal attack-nya berapa? Minimal attack-nya itu tinggal kamu 1024 tambah 120%. Itu udah minimal attack yang dibutuhin. Jadi nggak semua karakter attack-nya harus 2000 tuh, nggak. Nah, ini minimal attack Xiao-nya segini. Nah, jadi kalau kamu tanya Ayaka berapa, ya tinggal dibuka aja Ayakanya. Stat-nya dibuka nih. Misalkan nggak ada Ayaka di sini. Udah Ganyu lah misalkan nih, Ganyu. Nah ini 943 kan, tergantung senjatanya ya. Kalau ganti-ganti senjata ya dia beda lagi. Ini misalnya ganti ini, berubah lagi base attack-nya tuh. Jadi ngikutin base attack-nya. Nah ini nanti tinggal ditambahin aja nih, 943 ditambah 120%. Jadi totalnya itu 2074. Kayak gitu. Agrafit kalau elektron EVV dulu ngaruh nggak? Ngaruh lah. Nah udah ayo sekarang review lagi kita. Ini mulai dari 10.47 sampai 10.55 ayo. Itu buat semua DPS. Semua DPS yang damage-nya itu dari attack persen. Kalau kayak Ito itu nggak bisa. Hutao nggak bisa karena Hutao dari HP. Nggak bisa itu. Pokoknya dari attack Ayaka, Ayato, Xiao, Eula. Nah itu bisa kayak gitu. Raiden nggak bisa juga. Raiden karena... dia dari ER juga damage-nya banyak faktor. Yang benar-benar dari attack doang. Ayato udah bagus ini. Tinggal ganti 4 Echo doang. Kaino plus Yoimiya. Kaino-nya ya harusnya bisa lebih sih ini statnya ya pakai senjata ini harusnya bisa dapat ya sekitar 60-180 bisa lah harusnya ini artinya coba dibenerin lagi deh. Untuk Yoimiya juga sama crit damage-nya kurang, harusnya sekitar 60-150 itu dia belum nyampe stat optimal. Taino udah bagus, nggak usah diganti-ganti lagi udah bagus. Xiao mungkin boleh naikin crit rate apa energy recharge lagi 130. Wawan Yai baru rombak. Wawan oke. Okay. Yai juga bagus. M4 Echoes ngebug kalau pingin di atas 100. Bukan ngebug ya, tapi nggak optimal gara-gara attack speednya. Bukan attack speed ya, mungkin kayak frame-nya itu jadinya kan ngirimnya itu per second-nya jadi ngurang gara-gara ping-mu tinggi. Nah itu jadinya ya gitu, telat gitu loh maksudnya. Macam itulah, coba baca di YouTube aja tuh ada yang jelasin secara teknis. Gue kurang paham sih jelasinnya gimana, takutnya salah gitu. Ini Lion Roar nih kebanyakan air-nya buangannya jadi nol, gak butuh air kecing. Lion Roar paling gak 60-150 lah ini bisa kejar lagi CDM-nya.
kurang apa Kipli. Ya apa yang mau direview disebut dong karakternya. Ayato. Ayato udah aman ya, Zero Fire. Flying Dutchman gue tahu. Satu oke, okay. EM-nya kecil nih. EM-nya 100 kalau pakai 4 Crimson. Tinggal PR EM doang tuh. Ayato. Oke, CDM-nya kurang. Naikin CDM lagi. 60-150. AR-nya udah bagus. Raiden Hyper Carry. Oke, okay, bagus statnya. Oke, okay, nice. Siang Ling Talent, oke. Okay. Naikin AM aja Siang Ling-nya. Udah, itu aja PR-nya. Bennett. Taput ya. Oke lah. Oke. Yang mending PJWS atau Blacklist? PJWS. Blacklist itu senjata paling kurang rekomen ya. Bukan jelek, tapi kurang rekomen aja. Ini crit damage-nya tambahin lagi. CR-nya terlalu tinggi. 80 aja CR-nya. Yang Link Bennett. Eh, pencet lagi lagunya. Sorry. Yang Link udah aman. Bennett. AR tambahin lagi kalau bisa AR-nya. Aerialan channel 180. Tunggu lagi kalau kita perlu ganti Geo atau Geo. Jangan HP. Geo aja Geo. Wah, ini bagus statnya. Geo aja kalau bisa. Atau Sime tanpa burst enggak apa-apa. Jangan, tetap harus bisa burst, kasih AR 120 minimal. Ya, kasih AR 120 biar tetap bisa burst. Xiao. Oke, udah aman. Cek Kutao. Tete kurang, benerin dulu artinya. Tete kok segitu doang, 60 minimal. Yelan. Oke, udah bagus. Nah, ini kurang CR atau AM gak? Enggak. Udah bagus. Yelan itu scalingnya dari HP atau total HP? Total HP. Ayato kok habis betulin RT. Wah, udah bagus banget. Nice banget ini Aldo. Bagus. Good job itu Ayatonya. Diluc bisa dibawa ke tim Burgeon? Enggak, kurang rekomend. Mending Yanfei kalau mau. Karena Diluc itu skillnya cuma 3 kali pyro-nya. Habis itu enggak bisa play pyro lagi. Mending Bennett kalau enggak daripada itu. Diluc. Yumiya ganti Sime. Jadi gini bagus enggak? Bagus, ini udah bagus. Bagus banget. Raiden sama Yumiya. Crit rate naikin 60. Ini aman. Ini kental, jangan review lebih dari 2 kali ya. Sekali aja cukup ya. Sekali lagi aku blacklist kamu. Zenkins. Oke, siap Zenkins habis ini ya. Sabar ya. Oke, udah aman. Atau M400 kebanyakan. Raiden. ER boleh turunin dikit. Sense apa? Oh, ini bisa pakai sense attack ini harusnya. Ya udah lah, enggak apa-apa. Sementara gini enggak apa-apa. Oke, tadi siapa? Zenkin ya. Masih dikunci ya Zenkin ya. Raiden. Udah bagus Raiden-nya. Udah oke kok. Ini mantelan Wawan 998. Raiden. Oke, tinggal naikin crit rate aja dikit. Jadi channel CR minimal berapa? 60 cukup. Kalau mau bagus 70.
Nahida. Nahida udah oke. Rosa Avavo R 160. Nahida on field R default gak apa-apa. Kalau on field gak terlalu masalah, tapi kalau bisa tetap dikasih sih R. Tim komnya aja. Ya tim komnya sih yang bawah nggak bisa ya, yang bawah butuh Geo ya. Ini gua nggak tahu nih MC Dendro atau MC apa, gua nggak tahu. Ini nggak bisa yang bawah, pokoknya butuh Geo. Ayaka kurang atau enggak? Ini terakhir ya, bisa close ya. 10.55. Ayaka udah bagus PJC. Tetap. Udah ya. Gila dah homemaking, keren banget. Stop, stop. Dan the catch R berapa? 200. M, oh M-nya 150 ke atas. Tadi barusan siapa ya? JH ya? Yang gua ini ya? Joki ya? JH. Abendanon. Gak perlu review. Apa gak perlu review? Jadi tinggal stop. Oh gitu, boleh juga tuh. Stop, boleh tuh, boleh. Gue bikinin. Hyperloom talent gak dinaikin. Gak ngaruh ya, gak ada ngaruh, gak usah dinaikin talent. Semua transformative reaction gak ngaruh talent. Oh gak bisa sih, salah sih. Oh udah. Gak, gue aja yang bikin, udah. Lama William masih suruh dulu, gak inisiatif emang William. Udah tuh, stop. Malah dipake kan, abuse kan. Bennett-nya gak dipas. Oh, Bennett-nya dibawa. Mak, gue jangan diempat. Pamit dulu mau was, oke. Okay. Yang teman-teman, halo Aldi 27. Gas Eula. Mana ada Eula anjir. Oga gua pakai Eula di spiral kali ini. Kalau lawan 886 cukup gak? 998. Aku dapat Wonder Roll PT, jadi nggak dapat Faruzan masih bisa dipakai nggak? Nggak usah, kalau nggak ada Faruzan nggak usah dipakai. Halo Mirza Aulia, halo. Aku yang pakai Wawan buat explore. Gak ada DPS, Pyro dan Hydro cuma 4 star, mendingan atau Hutao. Hutao dulu, Yelan dulu sih kayaknya kalau buat. Yelan lebih penting. Tapi gue tau penting juga. Nanti talentnya gak perlu dinaikin ya. Enak aja dinaikin lah. Ya 168 aja cukup. Kalau mau soket Siren tapi Sarah C2. Ini pakai Mona ya daripada Sarah. Sarah gak C6 gak usah di build pokoknya. Udah percaya aja gak bakal ngaruh-ngaruh amat itu. Oh,
Siap kok, siap apa digital sorcerer? Kan nyampe nyampe. Mungkin talent Venti. Oh, kayaknya apa? Pak Domain sekarang harus Archon Quest ya? Kurang tahu gua. Ya gua tiba-tiba buka sendiri soalnya. Coba tanya yang lain. Playlist yang mana playlist C? Channel Faruzan gak apa-apa, channel Faruzan gak apa-apa. R Faruzan 250. Coba tonton video Faruzan yang udah gue bikin deh review. Itu nonton di situ tuh udah dijelasin R-nya berapa, segala macam butuh berapa tuh udah dihitung gitu, tinggal ikutin aja itu. Lebih suka Xiao atau Wanderer? Sama aja sih menurut gue, keduanya sih sama-sama bagus nih. Begitu beda jauh lah. Kalau gameplay gue lebih suka Wanderer. Ini last akun kok? Enggak, belum. Ini 11 anjir. Paling setengah 12 gue udah. Raiden Engulfing pakai Sense ER apa Attack ER? Duh. No. Oh, gue belum gebuk udah berdiri anjir. Ya ya, tak salah lagi taruh di situ, nggak turun-turun lagi. Oh enggak. Ya. Jadi coba diperbaikin kata-katanya deh itu. Itu bukan minimal 270 engulfing ya, tapi maksimal kalau engulfing itu. Yang minimal itu yang selain engulfing 220. Coba dibenerin William itu komennya. Amat habisnya. Gak lah berarti. Oh ini gak ada damage nya anjir. Kayak apaan sih jatuhnya. Yee talentnya masih begini mau dipakai. Nggak diibet sih cookie, nggak ada punya cookie lagi.
Eula, Eula enak aja lo. Kita pro air gak? Enggak kalau C6 enggak. Aduh. Kacau anjir. Anjir, defense 19%. Bau banget, anjir. Ini ngapain sih disimpan begini-begini? Heran gue kadang sama orang. Kecil banget. Bisa lah, tapi harusnya bisa lah. C6 bisa lah. Bisa lah. HP 27k. Karena nggak ada lagi nih akunmu ya Len ya. Tadi bagus pakai Wanderer apa Gilded? Buat main spread. Bagusan pakai apa tergantung kamu mainnya gimana. Kamu mainnya charge attack pakai Wanderer kalau pakai charge attack. Tapi kalau mainnya cuman kayak burst itu tinggal burst tinggal gitu ya pakai Gilded aja. Tiknari bagus pakai tadi udah gue baca lagi. Lagunya kok berhenti ya? Dan. Oh, nggak ke ini. Loh. Oh, ya lagunya iya sabar aja. Tinari moon moon. Bisa aja sih main burst kan. Oh jadi Eula. Oh gah. Kalau ngejar damage moon sih. Moon lebih sakit. Ya spiral yang udah kelar temen dihapus. Iya dong kan ada Funoren. Udah bangun dia. Kayak William, kalau nggak disuruh nggak gerak dia William. Parah emang William. Sudah kemarin menang apa namanya nominasi moderator nggak diambil lagi hadiahnya, respect. Buat kita aja kok. Tahu dah emang. Udah menang, nggak diambil lagi. Alasan aku PM dulu toh. Dari dulu juga kemarin menang begitu kok. Sana aja. Yang mana tahu diambil. Mungkin blessing doang nggak penting, ngapain? Murah gitu katanya. Parah banget emang William. Panik dia.
Bang Sin sepakat untuk menunggu kok. Agak suka banget sih menunggu. William udah banyak duit, bener Ahmad. Dia kan lagi sakit tuh. Iya, ada disakitin Kevin kan. Parah Kevin. Habis pergi jalan sama Kevin, bangun-bangun demam sih Shin. Wah gila sih, Kevin gila sih. Terlalu ini anjir. Terlalu try hard anjir Kevin. Terlalu brutal. Mungkin katanya mau gantiin William. Oga. Brutal Kevin, Kevin sampai demam loh Vin, Vin. Mana sih? Nah ini halus dikit dong. Anjir, bawa enggak tuh gua? ...125 hadir, sabar Rican Alop ya. Belum bagianmu deh kayaknya. Aku langsung send UID. PM aja, nanti PM aja. Sama Shin juga PM, suruh Shin PM juga. Atau Shin mau ngasih ke kamu UID-nya. Ya itunya hadiahnya, cie. Jadi 125, oh gitu. Aduh. Ini akun ke pertama, ini akun pertama atau akun kedua ya? Jason tadi. Di Jason. Jason anjir. Lea Reina, thank you udah join Bucu Spiral ya. Thank you, welcome. William ngapain telepon-telepon ya? Astaga. Ketekan kok, alah. Ketekan. Orang itu ngechat dulu baru telepon. Tombol telepon aja jauh di atas sama send, gimana caranya bisa ketekan. Terus banget William. Udah Shin kena korban, sekarang gua mau jadi korbanin, parah banget. Parah anjir. Riba takut gua.
Udah wibu kayak lagi. Anjir tuh. Seperti amat. Info ruko kosong terdekat. Wah, aduh mau bangun mixer lagi. Ini masih akun pertama atau kedua ya? Gue lupa dah. Tadi sebelumnya gue review kan sebelum ini. Sebelum ini bukannya review tadi. Baru satu kan? Satu lagi dong berarti. Luffy next. Luffy Muhammad Luffy. Hadir, mantap. Yang bilang dua apa sabar pasti pas kali ini. Tahu emang. Luffy lagi cari One Piece. Saya kan pakai pakaian tapi pakai t-shirt gak apa-apa. Jangan sur, please jangan. Ini bagian malam ya. Ya, oke. Halo El. Rasanya ribu boleh Mahesa, boleh-boleh aja. Agamnya mana? Gak ada Raiden crit dong. Shieldnya gak ada. Emblemnya dimaling semua anjir, gak tau ini apa.
mana kuat ini anjir. Ya silakan. Radarnya di build dulu. Ini kayak Dava, Dava yang mana? MZA ada, MZA Dava. Moderator warna biru. Bukan Dava ini, Dava Maki bukan ini mah. Ya ini berat nggak kuat ini, anjir. Ya, pakai nasionalnya selama ini, anjir. Kalau di satu tim ada dua yang pakai 4 nobles nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, nggak nge-stack itu. Nggak bisa jadi 40%, nggak bisa. Yang paling waktunya doang, durasinya nge-reset ya. Baru dapat nih, kemarin full star gak Luffy? Kalau full star kemarin pakai party apa kalau full star? Soalnya nih susah nih sekarang nih, jujur nih. Jujurly apa tuh? Oh, try hard udah muncul belum? Nah ini aku try hard. Atas kecing bawah atau nasional. Kecing sama apa? Kecing sama apa? Kecing sama apa Luffy? Coba mana partinya screenshot coba. Nilo enaknya. Tergantung dendronya apa. Kalau Nahida satu aja dendronya. Kalau pakai yang lain berdua dendronya. Itu udah 6 bintang. Iya sabar, coba dulu. Mau tahu bisa full star. Oke, Faisal Nilo Yelan. Mana mungkin gue pakai party kayak gitu? Ngapain gue bawa Nilo di party kicking buat apa anjir? Gak mungkin kemarin full star pakai party itu, pasti yang lain, bukan itu partinya. Pokoknya Ayato Nasional bawa Sukros. Hah? Ya ampun, itu mah party kamu kemarin kamu kelarin. Ini udah 3-3 star, ini mah party kamu, bukan party yang sebelumnya. Ya ampun. Yang ku tanya adalah maksudnya sebelumnya. Bukan Nilo tapi Nahida. Bukan pertanyaanku, season lalu full star enggak? Season lalu full star apa enggak? Kalau enggak full star ya buat apa gua lanjutin sekarang anjir? Hilang lagi orangnya. Berat-berat. Yeah.
Udah di PM timnya. Mana di PM gak ada? Ini Luffy benar-benar sih Luffy. Dia ditanya apa jawabnya apa anjir. Luffy benar-benar. Bisa full star. Main pakai party apa? Kekeking. Main agrafet berarti. ルフィ。三着の修正。みんなが束にいて、師匠の技を食らいなさい。あった。よ。と。燃えろ。安全距離。確。さえ。は。神里で。 Ada GEA nanti 5 ya dari Cello tadi.
Oh, terakhir kan ini, iya. Terakhir. William katanya mau GTA 30. Apalah aja pun orange, ye. Anjir. Rusak empas anjir. Barangan anjir. Sama pun orange saya tuh, pun orange mau tuh empas tuh. Ngaco kamu. Pun orange suka tuh digituin tuh si pun orange tuh empas tuh. Digas aja langsung. Coba ke Pun Orange dong, coba dong. Dites dulu coba. Dites dulu coba. Langsung aja katanya apa katanya sebenarnya sudah gak sabar katanya. Coba katanya suruh coba. Anjir. Kalau ekel. Langsung aja tuh katanya mau tuh Hun Orange tuh. Si Muklis kena juga. Aduh, rusak. Jadi emang Muklis ngomong apa sampai di cer ya. Gak ada bilang apa-apa padahal si Muklis tiba-tiba di tag anjir. Si Muklis gak ngapa-ngapain tiba-tiba di tag. Kenal sama Muklis empas emang. Kenal sama Muklis ya? Oke,
mantannya. Tuh mati lagi Nahidanya. Udahlah. Cuma bisa pakai 2G buat barang itu bagus juga tuh Roto. Mending Albedo sih, soalnya Albedo kan bisa dipakai di party non Geo juga. Gak harus di Geo kan. Kayak bisa di Hutau gitu kan. Build Albedo dulu sih baru build Goro. Itu mah udah ada Zonglima udah cukup sebenarnya. Nanti 360p burik banget. Kenapa emang internetnya? Kayaknya dia ngetek kita pakai bot cat ada seru. Oh ini kalau di tag kenapa kalau di tag kenapa kalau di tag agak lain ya. Gak tahu someone. Tinggal lantai 2 berarti ya. Iya, gini aja kali. Bisa lagi. Atasnya tinggal ini. Hiki kane hita no wa watashi dake. Sorry,
Iya, huruf besar sama huruf besar huruf kecilnya harus sama persis. Kenapa kayak itunya di bawah? Gak apa-apa, udah bisa kok. Di atasnya tapi kan ya sama aja sih. Oh, gak bisa bisa.
Turun, turun. Shield, shield. Okay, nice. Ampun. Nanti atom aja, thank you udah jadi mencuri spiral. Wah, gak kelar dah. Bisa dong. Pengayaan di bawah aja. Ya begitulah. Apa ya namanya ya maksudnya. Sebenarnya itu tergantung ininya juga sih. Apa namanya? Ya energi recharge-nya juga sih. Ini apa sama ini juga ngaruh sih. Apa namanya gacha pattern-nya ini loh. Yang pas lagi apa saya dapetnya itu. Harusnya bisa sih. Pakai ini bisa kelar sih harusnya. Gak perlu pakai itu, soalnya logikanya sama aja gitu, cepat di bawah lama, tetesnya kan karena lama kalau misalkan pakai itu diganti, sama aja sebenarnya. Nah, ini harusnya udah ganti nih tadi harusnya nih, ini telat dikit gua nih. Nah, pun roasting nggak? Nanti abis ini, abis ini GA deh nggak ada, udah abis abis ini udahan dulu soalnya. Oke ya abis ini, nanti lah di next stream. Mau jam 12 soalnya. Kok hancur? Damage-nya mah ngangkat sebenarnya. Cukup lah, maksudnya cukup lah gitu. Ya elah, tapi dia udah bangun duluan. Masalahnya tuh, ya udahlah gantilah.
Gak C6 itu singcunya C0 kalau nggak salah. C0 itu kayaknya singcunya. Pakai Yelan deh, coba pakai Yelan deh. Yelan aja nggak apa-apa. Tuh, tapi di atasnya jadi lebih lama. Sebenarnya sih secara logika sih sama aja ya sebenarnya ya. Atasnya jadi lari lebih lama, bawahnya jadi lebih cepat gitu. Tapi ya coba aja dulu. Nah, kumpulin air aja paling. Ya artinya ya enggak. Cuma waktu kosong doang. Bawa Raiden hyper belum susah, nggak ada healer. Cookie kalau mau, jangan Raiden. Cookie kalau mau. Gua keluar lagi akhirnya.
勝負はついた。どうすることもできないわね。 Jalan C6 atau Hoto C6? Jalan C6. Oke ya, GA ya, ada 5 ya. Selo, selo. Selo, selo, ketik selo. Syaratnya non member jangan unknown ya, non member jangan unknown. Oke, okay. Ya udah ditulis ya. Kalau member terserah lah, bebas. Bruno Saurus. UID. X Marvel Windy. Ryu. DYS. Ryu pacarnya si itu aja hopeless anjir. Oke, terakhir. FU. Oke ya, thank you semuanya. Ente-ente yang belum dapat. Mana nih? FU. Mana have you reroll? OTW reroll kah? Mana ini? Reroll. Udah bang, oh udah. Oke. Okay. Oke, untuk pemenang silakan PM ya seperti biasa ke Discord ini yang tertera di layar ya. Jangan lupa untuk di screenshot. Welcome Bruno to membership ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di next stream. Dadah.